Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana bersama-sama di dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini dan sentiasa baru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita akan mulakan berita terkini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Memang betul-betul lah seperti yang sudah saya agak bahawa si Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri Malaysia yang dianggap paling gagal, yang selalu dicakap paling gagal, Perdana Menteri 33 bulan paling gagal. Dia sudah out of control of this parti bersatu PBM. Kenapa saya kata begitu? Kerana dia sendiri mengaku dia tidak tahu pun Tok Pah telah keluar daripada bersatu. Senang saja. Logically, kalau memang dia ada kontrol, dia ada kuasa yang memang bagus kepada parti ini, pasti dia tahu semua yang ada dalam parti. Takkan muka besar macam Tok Pah dia tidak tahu sudah keluar bersatu? Mustahil. Iyalah, kalau ada orang di kampung saya yang anggota ahli bersatu keluar bersatu, mungkin Muhyiddin bolehlah, tidak tahu. Tapi kalau tiba-tiba Tok Pah yang begitu besar nama tu dia tidak tahu, memang Muhyiddin memang ada masalah. Masalah ingatan kot. Jadi pertama, dia tidak ada lagi kuasa sebenarnya. Jadi siapa sebenarnya yang berkuasa dalam bersatu? Azmin Ali? Hamzah Zainuddin? Atau siapa yang berkuasa sebenarnya dalam bersatu? Sampai benda ni pun Muhyiddin Yassin tidak tahu. Inikah yang mau jadi Perdana Menteri lagi? Macam mana Muhyiddin Yassin mau jadi Perdana Menteri kalau parti dia sendiri, Tok Pah yang begitu besar pun dia tidak tahu pun sudah keluar daripada parti? Nanti kalau dia jadi Perdana Menteri, nanti macam mana dia mau tahu pula? Ada orang yang perlu bantuan, ada rakyat yang perlu bantuan. Nanti hanya orang-orang yang famous-famous saja kah? Itu persoalan dia lah. Kedua, yang memang agak mengejutkan ialah Muhyiddin Yassin seolah-olah ada sesuatu yang dia risau dengan Tok Pah. Iaitu adakah Tok Pah akan berpaling kada dari kawan menjadi lawan? Adakah dari lawan menjadi lawan? Saya pun tidak pasti, saya pun tidak tahu apa yang bakal terjadilah. Tapi yang pasti, menjadi satu yang sangat pelik bagaimana Muhyiddin Yassin tidak tahu. Adakah memang ada gerakan di dalam bersatu secara diam-diam yang Muhyiddin Yassin tidak tahu? Adakah ini adalah tanda utama yang sangat jelas yang menyatakan bahwa ada gerakan di dalam bersatu yang Muhyiddin tidak tahu? Kenapa saya kata begitu? Kalau benda besar gajah macam Tok Pah ni, isu macam Tok Pah ni berlaku dan Muhyiddin tidak tahu, bayangkan isu sekecil semut isu sekecil semut yang Muhyiddin tidak tahu, berapa banyak yang dia tidak tahu. Jadi tidaklah sesuai untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, saya rasa sekali lagi, kerana kredibiliti dia sudah tercalar, sudah tercalar di mana dia tidak lagi dapat ada skill, tidak ada lagi kompetensi dia untuk menjadi pemimpin yang serba tahu. Ya, kami mau Perdana Menteri yang serba tahu. Mana kami mau Perdana Menteri yang semua dia tidak tahu? Kalau semua dia tidak tahu, baguslah kucing saya yang jadi Perdana Menteri. Sebab kucing saya pun tidak tahu apa-apa, jadi lebih baik kucing saya jadi Perdana Menteri. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini ada satu tajuk berita yang sungguh lucu. Saya ketawa sampai keluar air mata tau. Sampai keluar air mata. Aduh, sekarang kempen di dunia ini pelik-pelik. Pelik bin ajaib. Ini kempen yang memang sudah sah, confirm, terdesak. Tidak ada cara lain lagi untuk menang. Sampai ini pun jadi kempen. Tiba-tiba calon PAS. Calon PAS tiba-tiba menurut tajuk ini yang saya tempelkan di sini nih. Tiba-tiba saya nampak dia kongsi, tajuk dia dikongsi pula keputusan SPM anak yang dapat 11A. Yang saya heran, apa kena mengena anak dia dengan dia mau jadi YB? Apa kena mengena? Ya, mungkin saya faham. Mungkin dia mau bagi tahu kepada pengundi bahwa kalaupun dia tidak berpendidikan, dia tidak pandai tulis surat, tidak pandai tulis laporan, tidak pandai untuk buat ucapan, tidak pandai untuk buat apa ini kertas kerja, dia mau bagi tahu mungkin anak dia boleh tolong tulis surat, tulis ucapan, tulis laporan, tulis kertas kerja. Ini KYB yang mes, ini KYB yang perlu ada di Sungai Bakap. Ini KYB yang perlu ada di Sungai Bakap yang terpaksa jual anak dia punya keputusan untuk mau menyatakan kepada pengundi bahwa dia perlu untuk diundi. Aduh, kalau begini lebih baik jangan undi dia, kita undi anak dia. Kan anak dia ada plus 11A. Cemerlang tuh anak dia, tahniah diucapkan kepada anak yang cemerlang. Tapi belum pernah saya nampak ada calon YB, ada calon yang mau bertanding di PRK kah, PRU kah, PRN kah, yang tiba-tiba tak semena-mena dia pakai pula dia pakai pula keputusan anak dia untuk mau raih undi. Ini betul-betul lucu dan saya pikir betul-betul sudah terdesak untuk mau dapat undi. Nah, jadi orang-orang di sana Sungai Bakap pikir-pikirkanlah. Kalau mau dapat YB yang ada anak cemerlang, undilah dia. Tapi kalau mau dapat YB yang memang betul-betul dia sendiri cemerlang, dia pun cemerlang, anak dia pun cemerlang, dia ada PhD, dia pandai buat laporan sendiri, pandai buat ucapan sendiri, pandai buat kertas kerja sendiri, pandai buat laporan sendiri, semua dia pandai buat, undilah orang yang ada PhD. Bukan kita mau merendahkan, tidak. Saya hanya heran, apa kena mengena mau pergi kempen dengan bagi tahu kepada dunia bahwa anak dia dapat 11A di dalam SPM. Kalau begitu, semua orang yang anak dia ada 11A boleh jadi YB kah? Bukan begitu. Saya pikir tidak sesuai. Saya pikir tidak sesuai dan tidaklah tidak kenal lah. Not appropriate to use your children, your kids punya SPM result hanya untuk mau meraih undi. Kerana ini mengganggu diorang punya so-called privacy. Janganlah kacau privacy anak hanya untuk mau dapat undi. Nanti sekarang semua orang sudah kenal anak kamu. Nanti semua sudah orang kenal anak kamu, bagus kalau menang. Kalau kalah, orang kenal. Inilah anak yang bapaknya kalah dalam pilihan raya. Tidak, kasihan macam begitu. Aduh. Jadi, senang saja simpulannya kepada semua pengundi-pengundi di Sungai Bakap. Pikirkan panjang-panjang sebelum mengundi. Pikirkan panjang-panjang sama ada kamu mau ada YB yang anak cemerlang atau kamu mau yang YB yang dia sendiri cemerlang, anak dia cemerlang, keluarga dia cemerlang, dia ada track record yang bagus, dia ada pengalaman yang bagus, dia ada semua yang bagus-bagus untuk menjadi sandaran kepada rakyat di Sungai Bakap. Terus terang, saya walaupun saya bukan ahli PKR, bukan ahli Pakatan Harapan, bukan. Saya bukan ahli mana-mana parti. Tapi kalau saya ditanya, saya mau undi siapa? Saya mau undi yang doktor. Saya mau undi yang doktor kerana nanti
dengan harapan orang-orang di Sungai Bakau otaknya semua macam dokter-dokter. Tidaklah nanti jadi ISO pula, manusia tiba-tiba jadi ada ISO. ISO bangunan pula tuh, bangunan kilang. Macam mana ada orang boleh beri sijil ISO kepada manusia? Memang pelik bin ajaib. Dejun tadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.